Yang ini power lebih langsung sini. Sedangkan yang ini untuk kapasitor. Solder, dan saya lupa untuk merekamnya. Jadi yang kabel putih ini yang saya pegang ini untuk api langsung. Dari api langsung dia akan kita jumper ke fuse atau screen. Di sini 2 ampere. Untuk yang api langsungnya ini kawatnya sini, dan kaki untuk screen satunya ini yang kabel putih ini akan menuju kapasitor.
pasangan untuk kabel kapasitornya, yang satunya lagi yang ini. Thank you.
Jadi kabel hitam ini ke kapasitor dan yang putih ini kabel ke kapasitor. Sedangkan warna kuning, merah dan hitam ini adalah kabel speed. Sedangkan putih yang ini untuk api langsung. Oke, sekarang kita akan coba lakukan pengetesan.